Dekat 1830-an, daerah kota Marudu diperintah Sharif Osman sebagai Raja Marudu. Marudu merupakan wilayah yang bebas dari pengaruh Brunei dan Sulu pada sebelum tahun 1845 apabila Sharif Osman menamatkan perjanjian kesetiaan dengan Brunei dan Sulu. Tahun 1845, kota Marudu dimusnahkan armada kapal perang British diketuai James Brooke disebabkan dakwaan yang kota Marudu sebuah pangkalan lanon. 18 Disember 1846, perjanjian ditandatangani untuk serahan Labuan serta pulau-pulau kecil berhampiran oleh Sultan Brunei Sultan Omar Ali Saifuddin II kepada James Brooke yang menjadi Gubernur Labuan dan Konsul Besar di Borneo. Labuan menjadi tempat menombong arang batu, perdagangan dan pengkalan membanteras kegiatan lanon. Pada 1865, Trot Lee Moses, Konsul Amerika di Brunei berjaya menyewa Borneo Utara dari Sultan Brunei untuk tempoh 10 tahun.